Ya udah ya, kita hompimpa. Siapa sendiri dia yang memburu, oke? Oke? Hompimpa rayu gambreng. Siapa sendiri dia jadinya? Ya sabe lo jadinya. Ya, oke. Gue hitung ya 1-3. Kalian lari. Ayo deh, lari. Ayo. 3. Mampus, gue buru lo deh, Pi. Soalnya lo yang paling lambat lari. Mana lo, sini lo. Jangan buru gue, Sabe. Kok Sabe malah buru gue sih? Sini lo. Bentang-bentang gue lambat lari. Mampus lo, Devi. Lo diburu Sabe. Aduh, bentang juga ya si Devi ini lari ya. Sabe. Sabe. Sakit. Mama. Wih, astaga, Sabe. Wih, Sabe, lo gak apa-apa kan? Wih, Sabe, lo gak apa-apa kan, Sabe? Wih, Devi, gimana nih, Devi? Sakit. Aku udah gak tahu, Elsa. Kita antar pulang aja, yuk. Aku gak mau pulang. Aku takut pasti mama aku marahin aku. Terus gimana dong? Ini parah banget loh, Sabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mohon maaf, nak. Ini anak Sabe ini kenapa nangis, nak? Ini Pak Ustadz, si Sabenya jatuh. Tadi kami main lari-larian. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau bermain itu hati-hati. Jangan sampai bisa melukai diri sendiri. Ya udah, kalau begitu si Sabenya itu dibawa pulang. Biar diobatin di rumah. Tadinya kami maunya begitu, Pak Ustadz. Tapi si Sabenya gak mau pulang. Katanya takut dimarahin. Ya udah, Sabe. Sini biar Bapak Ustadz yang temanin Sabe pulang. Biar gak dimarahin mamanya. Terus buat si Elsa sama si Depi, pulang ya nak. Nanti kamu dicariin mama kamu. Ini udah jam berapa ini, jam tidur siang. Ayo pulang. Biar si Sabe Bapak Ustadz yang antar. Ya udah Pak Ustadz kalau begitu. Sabe, kami pulang dulu ya. Biar Pak Ustadz yang antar loh. Yuk Devi, makasih Pak. Makasih Pak Ustadz. Sabe, kami duluan ya. Assalamualaikum. Ayo, Sabe, nak, ayo bangun. Biar Bapak Ustadz yang antar pulang, ayo. Iya, Pak Ustadz. Ma. Ma. Mama. Siapa itu yang manggil-manggil itu? Sabe, kah? Kenapa, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada Pak Ustadz. Iya Ibu. Begini Ibu, Pak Ustadz kesini karena Pak Ustadz antar anak Ibu si Sabe. Tadi anak Ibu si Sabe ini jatuh Ibu saat main lari-larian sama temannya si Elsa dan si Depi. Terus si Sabenya katanya takut pulang, takut Ibu marahin karena Ibu kata kalau marah itu kayak harimau. Bercandanya Ibu ya. Jadi Bapak Ustadz antar anak Ibu Sabe. Jangan dimarahin ya Ibu ya. Itu tangannya kasihan itu Ibu luka. Diobatin. Oh alah, begitu Pak. Aduh, ya udah Pak, makasih banyak ya Pak udah antarin anak saya ya Pak si Sabe pulang. Iya Ibu, sama-sama. Ya udah Sabe, Pak Ustadz balik dulu ya. Ibu, Pak Ustadz balik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Rasain, iya kan? Mama udah bilang kan jangan lari-larian kan? Gini-gini, baru tahu rasa kamu ya. Baru tahu rasa kamu. Mana bilangin lagi ke mama kalau mama marah itu kayak harimau. Sana makanya mama udah bilang itu. Masuk, cepat. Iya, iya. Betul.